Yang pertama tu double degree, yang akan dapat. Cuba try. Klik nama sekolah kau dulu. Punya kali dia ialah 9. Atas ni 9 eh. Sebab kuning tu ada lagi, jadi berkali dia 9. Budak yang putih dan biru ni, dia boleh naik grade 2 atau 3 grade. Jadi kalau katakan dia ni 8, kalau dia berjaya naik grade, dia mak perkali dia jadi 6. Dia yang sebenarnya tolong cover belak-belak hari ni. Sebab benda ni tak boleh ubah. Itu cara dia. Jadi kalau kita boleh banyakkan kuatan putih dan biru, kita tolong cover ni untuk dari segi GPS. Betul eh? Tugas kita hari ni ialah kita nak cari siapakah calon-calon SU. Jadi kena keluar nama budak. Tuan-tuan tak perlu cari, dia akan tolong carikan. Kita bagi barang ni supaya tuan-tuan senang nak cari. Itulah keseluruhan. Risiko yang paling besar tahun lepas ni yang bawah kan. Apabila kita latih budak kita tak ikut format terkini, dan budak kita pula percaya format akhir percubaan kita adalah yang terkini, tiba-tiba tak keluar macam habis cerita. Tahun lepas berlaku dah. Kita latih benda lain, tiba-tiba keluar benda lain. Jadi tahun ni kita terpaksa melatih secara terbuka. Sebab kita tak tahu apa benda dah tu. Kita nak letak kawasan ni. Nak balik semula pada carta yang mula-mula saya bagi tadi. Kalau BN, tak apa benda takat ni pun jalan lagi. Baiklah, ini kerja pentadbir. Dia buka, dia cek satu-satu. Itu pentadbir. Untuk cikgu, untuk cikgu kan, gunakan yang sebelah sini pula. Cikgu ni, untuk cikgu ni, dia akan tubik nama kelas. Nama-nama tu tu. Layak sijil. Okey, tuan-tuan, saya bagi faham dulu eh. Sekarang ni kita nak cari calon-calon kita yang setiap kali peksa markah dia bawah 19. Jadi dekat masa TOB ni saya dah set saya write sebelah. Saya write berapa ni? 10, 11, 29 kan. Yang ni tak ada markah. Yang bawah ni tak hadir. Yang ni pun tak ada markah. Jadi kita set U1 pun kita set macam tu juga. Jadi akhirnya kita akan dapat macam ni. Nombor 1 ni maknanya setiap kali PSA itulah markah dia. Jadi ni adalah calon pertama untuk Kerala. Kerala tadi dibenarkan gagal berapa? 16. Ni kau dah ada satu tadi. Kalau paling banyak pun ladang Kerala, yang kereta gagal sekarang ni dia dah ada 5. Kereta gagal dia dah ada 5. Kereta. Kau dibenarkan gagal berapa tadi? 5 dah habis. Tinggal sebelah pula. Kalau kau boleh buat baik-baik ni, banyaklah kau boleh dapat. Kereta dah ada 5 dah. Kau pula dah. Nampak seorang ni? Akhirnya masuk kawasan 65. Mari kita tengok markah dia. Tengok kan? Dia tak pernah hadir. Tapi bila dia hadir, markah tinggi-tinggi. Budak baru masuk ke ni? Ni tak ada markah. Ni tak ada markah. Ni tak ada markah. Bila dia pensa, markah tinggi-tinggi ni. Ada. Jadi oleh sebab itu, maka ladang kena bukan 5. 4 saja. Tak, dah keluar satu lagi. Bila mari peksa je, okey. Ladang Kerala. Kalau ni, Tan Sri Mamat Yaakob. Tan Sri Mamat Yaakob. Tengok. Sini ada 14. Sini ada 8. Itu grade D, eh.
Ni yang granti ni. Jadi 22. Mamat Yakut tadi aku rasa 30 dah. Okay. Jadi sekarang kau dah ada 22. Yang ni dah lulus. Yang ni dah lulus. Tapi yang ni walaupun dah lulus, dia tak lulus lagi kawasan ni. Ni adalah kawasan bahaya. Kawasan bahaya. Kawasan bahaya sejarah. Nampak tu? Sejarah punya 116 kan? Yang ni kawasan bahaya BM. Kalau lah warna kuning tu bertindih dua kali, maknanya dua-dua bahaya. Jadi pandai-pandai lah kau klik nombor ni, cari berapa kau ada. Mari Tan Sri Muhammad Yaakob. 5 6 11 14. Semua 14 15 21 22 23 24. Ini lagi satu, 25 29. Ha, jangan malu-malu untuk klik budak ni supaya kau dapat nama tu. Masa SPM, masa percubaan hari tu untuk pelajaran sains, kita ada 6,281 ketul G. Tapi bila SPM, kita tinggal 1,000. Maknanya kita berjaya buat naik 5,000. Faham? Faham tak kat tu? 5,000 tu mari daripada mana tuan-tuan? Mari daripada sini 700, 1,000, 2,400. Betul tak? 2,400 kan? 2,400, 3,000 lebih, 4,000 lebih. Sini berapa? 5,000 dah. Maka budak yang berada di kawasan 15 tu boleh dulu lagi. Ha, kau faham setakat ni? Nampak, nampak. Nampak tak? Jadi kalau budak kita, budak sains, yang maka dia berada di kawasan ni, kita jangan tak boleh putus asa lagi. Dia boleh dulu dengan cara kita latih. Nah, ini datang Kelantan, seluruh Kelantan eh. Okey, kita tengok macam batik. 4,000. 4,000 boleh daripada mana? Ini, ini dan sini. Betul tak? Dekat-dekat je lah kan? 25 tu macam mana? BM 2,900. 3,300. 1,300. 1,800. 900. 2,500. 2,500. Bila air bulan sini pun naik juga. Nak naik macam mana? Ini bukan pasti mak tau. Kita nak royak, budak yang berada di sini boleh lulus lagi. Potensi. Tak? Sebab tu kau jangan putus asa dengan dia. Matematik tambah kau tengok. Mana mari 2,000? Kalau campur semua sekali ni kau rasa 2,000 tak? Ha, matematik tambah. Agak-agaknya matematik tambah kat mana lepas di mana? Terus? Tapi jaga baik-baik macam sejarah. Nampak sejarah? Sejarah ni beza dia 900 je. Dia kawasan ni dengan kawasan ni. Maknanya sejarah tu berat. Kalau anak murid kau berada di kawasan ni, belum tentu lagi boleh. Itulah maksud dia. Pulak. Itu dia berlaku pada kita tahun lepas. Tadi sedap dah atas tu lah. Haa, atas tu sedap lah. Bawah sejarah. Sejarah tahun lepas. Maknanya kalau kita terpaksa bawa budak kita 35 ke atas. Bawa tak sedap duduk kan? Bawa sedap duduk. Kalau tak kat 30 tak sedap lagi. Okay, saya rasa tuan-tuan, ni kita panggil peluang. Jadi tuan-tuan gunakanlah peluang untuk calon tuan-tuan sendiri. Yes? Masa SPM, kita ada macam BM ni, kita ada 7,338 ketul ni. Mari pada mana? Kalau campur semua sekali ni, 9,000. Jadi dekat sini, saya rasa. 70.
70 tu boleh dilatih untuk dapat boleh faham saya kata bukan batimak kau lama-lama kau kata batimak pula tapi tak pernah bagi tahu batimak ke apa untuk potensi ha, ni potensi ikut data mudah cuba kita tengok Eplah BN 458 mari daripada sini. Kalau kau nak Eplah 85 lah. KA. KA. Mana? KA. Oh, pembulan A. Semua A. Semua jenis A. Okey. Jumlah A lah. Sebab tadi ada Eplah dia campur itu lah. Itu total dia lah. Okey, yang atas tadi G. Yang bawah ni peluang untuk dapat A. Alright. Jadi dari segi G ni, subjek-subjek yang berpeluang macam sains ni maknanya subjek tu senang lulus. Maksudnya senang lulus sebab tu kita tengok dia punya value tu tinggi kan. Dan ada juga subjek-subjek yang bawah tu macam TKJ ni. TKJ ni apa benda? Teknik apa ni? Tak ada tu nampak beza dia. Teknologi kejuruteraan. Masa percubaan ada 5 ketul. Tapi masa SPM jadi 10 ketul. Aku maksud ni budak yang dah lulus tu akhirnya fit. Maksudnya percubaan lagi tu tanya-tanya bagi tahu pada guru masa pelajaran tentang peluang ini. Jadi dia orang ni boleh hilang stres. Sekarang ni dia anggap benda 40. Jadi buah-buahnya dia boleh hilang stres dia. Kecuali macam saya cakap tadi, kecuali sejarah. Ngelerai sejarah. Dia barang berat. Maksud dia apa? BI. English. Untuk dapat G. Dapat. Ni English. Ini buatlah bila buat. English 2000. Saya gagal tu sini. Sini 2000 dia duduk kat mana? Kalau kita campur 30 sampai 39. English adalah 2007. Dah boleh nampak tak? Jumlah daripada 30 hingga 39 ialah 2007. Sini 2004. Maknanya Inggi duduk kat 30 tu je lah. Inggi juga. Patah 30. Bukan pasti mak ni. Budak yang minat untuk membuat program intervensi, dia tak boleh buat kelas tambahan. Tuan-tuan kena buat macam ni. Ni adalah kumpulan yang boleh lulus. Betul tak? Ni adalah kumpulan yang boleh lulus. Jadi tuan-tuan terpaksa buat tarik dia keluar masa kelas tambahan, di mana kita latih dia untuk lulus. Dan yang ni adalah kumpulan yang kita nak jadikan dia A, walaupun dia CP. Maka tuan-tuan terpaksa keluarkan dia untuk latih dia jadi A. Masalahnya dia mari daripada kelas yang berlainan. Bila dia kelas berlainan, kau tak boleh buat dah kelas tambahan. Benda tu lah kita panggil progress intervensi. Intervensi yang sebelah sini ni nak kita nak luluhkan dia. Intervensi sebelah sini kita nak jadikan dia. Kalau lah kelas elite ni buat kelas tambahan, dalam dia ni ada budak A, ada budak sederhana dan ada budak fail. Jadi bila dia mengajar, agak-agaknya siapa yang akan dengar? Aku kau kena fikir. Apa akan jadi pada budak-budak? Tidak kau fikir, ambil tindakan. Tidak apa yang kita boleh buat? Jadi dekat dalam PowerPoint ni, kita bagi borang-borang kosong yang untuk kau isi. Kalau kau berminat nak isi, mana kau nak buat intervensi? Pilihlah subjek yang sesuai.
Okey, itu lebih kuranglah apa yang kita nak buat. Sekarang ni kita akan tengok data tuan-tuan satu per satu. Kalau budak tahun ni macam ladang kerela ni gagal lebih daripada 16, maka nilai ni akan jatuh. Oh. Jadi kau dibenarkan gagal setakat 16. Okay. Mamat Yaakob dibenarkan 30. Tanah Merah dibenarkan 26. Tanah Merah 2 dibenarkan 31. Kalau lebih besar daripada nombor ni, maka kau akan jadi lebih teruk daripada tahun lepas. Jadi hari ni kau akan cari siapa dia 16 orang tu, siapa dia 30 orang tu, siapa dia 26 orang, siapa dia 31. Jadi kalau kau dah jumpa betul-betul 16 orang tu, kau tak, walaupun kau ada sini 70 ketul, tapi kau ada sini berketul-ketul. Ni barang kita nak faham ni. Kau ada 215 ketul, 176 ketul kawasan boleh makan. Kalau matematik, 27 ketul kawasan boleh makan. Matematik tambah, kawasan boleh makan. Inggeris tak boleh makan. BM tak boleh makan. Faham? Jadi sekarang ni kita nak attack, tak boleh makan. Ni ada 44 ni. Jarak tak boleh makan. Oh, sudah. Penat ke kau nanti? Ni tak jauh. Itu kita kena faham gitu. Okay. Sini ni ada markah saja. Sini ni ada gerik saja. Bila saya gabung, tindakan pentadbir ni saya gabung ketiga-tiga sekali. Cuba faham. Cuba tengok gambar. Sekarang ni saya gabung ketiga-tiga sekali. Ada gerik, ada markah, nampak? Cuba tengok budak A pula. Budak tu sekarang berada di kawasan 85. Tapi sini juga 85. Tapi dia bukan A pula. Dia adalah A. Ni kawasan 65, nampak? Sini kawasan 85. Sini kawasan 65. Tetapi grade sama kan? Maknanya ni adalah peluang lah ni. Betul? Peluang nak jadi apa tu? Peluang nak jadi Johnny. Dia A juga. Ni lagi peluang. Peluang nak jadi apa ni? Peluang nak jadi gun. Sekarang kau boleh faham? Ni tindakan pentadbir. Pentadbir kena klik satu-satu. Semaklah. Apa yang boleh semak tu utamanya di bahagian sebelah sini. Belah G ni. Kau ada G30-39, kau ada G20-29, kau ada G11-19, kau ada G110. Betul? Ni adalah klik untuk pentadbir. Untuk guru mata pelajaran, dia duduk kat sebelah. Bila guru mata pelajaran, dia akan keluar nama kelas. Contoh, ladang kerela. Pilih subjek, contoh BM. Maka tubiklah ketiga-tiga kelas punya perangai markah ni. Jadi kalau ladang kerela ni nak buat intervensi, maka ni adalah satu program. Betul? Dan yang ni adalah program nombor 2. Sekarang ni boleh faham? Pilih pula subjek lain. Contohnya pendidikan Islam. Pendidikan Islam ke tu? Fizik. Ni fizik. Nampak fizik? Fizik dia ni akhirnya boleh tukar jadi A belaka ni. Belah-belah manusia ada ni. Ada kena lah. Ya, sebab markah. Kau tengok mana ada markah bawah 40. Tapi dia tak boleh nak pergi A. Ya, apa pula tu? Itu fizik. Kuat juga bilik dia. Cuma kita tengok benda lain tu. Walaupun calon dia sebelah, kita kena usaha lah supaya calon kita ni paling kurang dapat B. Paling kurang dapat B. Kalau pasti mak ni 30, aku rasa dia memang B. Walaupun calon sebelah sikit.
Tak ada kelelan yang pernah pergi dah. Budak kau sebenarnya memang hebat pun. Cikgu power dah, cikgu. Eh. Cikgu mak ni kan cakap. Mak lah. Mak dari Belimbing kan? Ha. Tak ada masalah. Cuma dia kena usaha kan lah. Supaya budak dia jadi eksternal. Hanya peluang tu aja. Kita tengok matematik lah sini. Matematik. Ha, ni matematik. Kita jumpa tadi matematiknya kawasan. Kawasan ni masih lagi boleh lulus. Betul tak? Dia sekarang ada dua ketul dia. Yang lain-lain tak ada pula bawah 10. Ha, bila air bulan boleh dapat 100. Dan dia pula dah ada sini ni 16 ketul kerenti dapat A. Kalau 8 ni dekat-dekat dengan 65 dapat pula A. Dah. Sebab itu kalau kita nak ambil tindakan, kita tidak boleh tengok grade, kita tengok markah. Ha, boleh. Yang ni ni tindakan panitia bagi kepada setiap panitia supaya dia tengok panitia masing-masing. Sekarang ni kau tanya dia nak buat intervensi ke nak buat kelas tambahan. Maka kau boleh copy ni, copy. Copy benda lah ni, copy. Pergi dekat PowerPoint aku bagi tadi kat luar ruang kosong tu. Kita paste. Bang. Sekarang ni dia boleh royak pada pengetua, aku nak buat kelas tambahan ke aku nak buat kelas intervensi. Ha. Kau lah sendiri ambil keputusan. Kalau kelas tambahan ni ikut dia ya. Ikut dia. Kalau kelas intervensi ni ada. Dia lain tinggi. Okey. Kau pergi kena fikirlah benda lah tu. Ha, kalau dia tak nampak pun sorokan. Ha, jelas dah nyata kan. Dia ada 20. Ni adalah pemain jemputan kita. Kau nak hari ke kau tak nak hari kau punya pasal. Aku nak ni. Tapi kalau kau berhajat nak luluhkan semua ni, wajib mari. Lama nak? Boleh lah individu tadi. Pergi balik. Nama tu lah, dua tu siapa nama tadi. Ha, jadi kalau kau nak cari nama, tekan je lah. Kau tekanlah semua sekali. Contoh eh, katakan kau nak cari budak 11 hingga 39. Nampak nak panah ni? Kau boleh pilih markah yang kau nak. Ha, situ. Raikkan markah tu saja, maka dia akan bagi kau macam tu. 11 hingga 29, ada 4 manusia. Klik 4, 4-4 keluar. Ha. Senang kau nak buat pilih. Kalau katakan kau nak orang yang AA, buang ni balik, clearkan balik, klik sini dia akan hilang. Kau pilihlah markah yang kau nak. 85, 65, 55. Bom. 24 manusia. Klik 24, tu B. Jadi kau tak payah nak taik nama pun. Bukan setakat tu, kita bagi pula markah dia 3 kali berturut-turut. Takkan tak boleh buat keputusan. Yeah. Kau buat. Aku nak kau buat program intervensi matematik. Bukan. Katakanlah kita nak, kita buka ni semua dulu. Ni makan ni ni. Ni adalah keseluruhan bagi subjek matematik. Ladang kerela. Bila kau nak copy, cara nak highlight benda lah tu, dia tidak boleh mula daripada atas. Aku tak ajar pun. Aku nak tengok kau pandai ke tak? Dia kena mula daripada bawah. Tarik ini, nanti tengok dulu. Highlight, kemudian copy. Buka PowerPoint. Peace. Gak. Jangan cuba buat, cuba buat. Siap ni. Siap ni. Satu warna merah, satu warna kuning, satu warna biru.
yang menunjukkan tuan-tuan nak buat dua di kabinet. Option dia mana? Option. Jadi dia tak tanya. Option saya. Ada nombor kan tuan nampak tu? Rasa ada nombor tu? Eh, dah ada keluar. Ha, teruskanlah eh. Bos. Saya punya tumpuan hari ni ialah peratus lulus dengan GPS. 3A tuan-tuan buat pergi. Boleh? Pasal 3A ni payah ni. Sekarang ni GPS. Okey, GPS tengok baik-baik. GPS ni pun saya akan tunjuk pada tuan-tuan macam mana nak baiki GPS. Eh? Lalu tengok nombor ni, tuan-tuan tengok sendiri tahun 2016. Tak kiralah berapa ETR tuan-tuan. Yang penting ialah jangan pada tahun ini tuan-tuan dapat nombor yang lebih besar daripada ni. Kalau tuan-tuan tahun 2017 dapat juga nombor 6.36, tak ada kira. Maknanya tuan-tuan berjaya tu. Walaupun kepala dia 6 pasal mengekal kan. Tak jatuh. Tetapi kalau nombor 6.36 dia jadi 6.50, maknanya kau tahu. Jadi macam mana kita nak hindarkan dia kan? GPS. Sekejap lagi kita akan tunjuk dekat mana kau nak attack. Perasan tak ada satu benda saya tulis ini? SM10. SM10 ni U2 ni pasti mark 40. Saya buat satu simulasi. Apa jadi kalau pasti mark tu saya turunkan 10? 10 kan? Jadi 30 lah. Betul tak? Pada U2, ladang kerela dapat 6.47. Kalau aku turunkan 10 markah, dia boleh dapat 5.02 setiap budak. Kalau passing mark tu turun, 10. Pasal apa kita turunkan? Pasal kita dah bagi catat tadi kan. Ada subjek tu, dia punya nak lulus tu kawasan 30, ada kawasan 20. Jadi ada peluang tak? Ladang kerela ada peluang, 5.02. Al-Sri Ahmad Yaakob 5.31. Maknanya kalau Ahmad Yaakob nak lebih baik daripada 5.31, buat naiklah markah sampai 15. Turun 10 markah ni seolah-olah macam kita buat naik markah pun dah 10. Maksudnya kalau A tu 80, kita turun 10, A sekarang adalah 70. Haa. Kalau kita tengok, ni adalah GPS. Correct? Berubah banyak kan tu? Daripada 6, 5, 6, 5, 6, 5, 7, 6. Kau berubah kepala. Dengan hanya 10 markah. Cuba tengok peratus lulus. Apa akan jadi pada peratus lulus? Kalau kita ubah 10 markah. U2, 73. Ubah 10 markah, 83. U2, 60. Ubah 10 markah, 70. Tanah Merah 1, U2, 65. Ubah 10 markah, 82. Cuba tengok Tanah Merah 1. Kau tengok kau punya power, nampak? Kau bertukar 2 kepala. Daripada nombor 6 jadi nombor 8. Ini satu kepala. Ini satu kepala. Ini kepala masih penduduk bawah. Terus setakat tu. Ha, itu kita punya panduan-panduan lah. Sebelah sini saya bagi pula panduan khas pada tuan-tuan. Yang ini tuan-tuan kena perhati dulu, kemudian tuan-tuan buat untuk sekolah masing-masing eh. Sekali lagi, pilih sekolah. Ni contoh sini, tuan-tuan boleh pilih sekolah tuan-tuan saja. Contohnya Ladang Kerela. Ha, saya nak pergi Tanah Merah lah. Okey, tengok depan dulu. Kemudian tuan-tuan pilih subjek. Contoh Tanah Merah ni saya nak pilih subjek ni, banyak subjek atas ni. Tuan-tuan boleh pilih
Saya rasa saya nak pilih bahasa Melayu dulu. Sebab ada kontrol pasal. Okey, apa yang tuan-tuan nak perhati? Pada 2000, ada satu benda. Pilih nama sekolah sini. Kemudian tuan-tuan pilih subjek. Saya sekarang sedang pilih subjek BN. Untuk Tanah Merah 2 kan? Tanah Merah 2 ni kan? Okay. Saya nak tuan-tuan nombor satu sekali perhati yang warna biru 2016. Alright. Pada 2016, Tanah Merah punya BN peratus lulus 95. Peratus lulus ini 65. Yang saya nak tuan-tuan perhati ialah nombor ujung ni. G Tanah Merah pada tahun 2006 ialah 8 ketul je. Sekarang ni kau ada 49 ketul. Jadi kau kena bereskan dulu 49 ketul supaya menghampiri kepada nombor 8. Ha, boleh faham saya kan? Jadi nombor yang atas ni memberi panduan kepada kita. Kita nak bawa anak murid kita ke mana lah maksudnya. Dan cara ni ialah kau kena beres dia start daripada G, bukan start daripada A eh. Start daripada G dulu. Okey, jom saya tengok sejarah pula. Sejarah bagi Tanah Merah. Faham apa yang saya cakap tadi. Walaupun dia adalah G, tapi G tu daripada kosong hingga 29. Kalau kita boleh attack kawasan hijau ni, bolehlah kita kurangkan sikit kan. Ya tu kita nak attack tu. Hijau tu. Yang kuning tu kalau kau nak attack juga. Contohnya Mamat Yaakob. Akan keluarlah barang Mamat Yaakob. Kemudian pilihlah subjek yang kau nak. Mana-mana. Tengok setiap satu subjek. Cuba kita tengok bayu, Mamat Yaakobnya bayu. Tengok Mamat Yaakobnya bayu. 2006, 100. Sini G dah kosong. Sini G ada 4. Boleh berjaya ni. Akhirnya dia akan sampai juga tadi. Pasal ni adalah pertengahan tahun. Pasal apa boleh berjaya? Nampak ni ZSN10 ni, nampak? Kalau saya kurangkan markah bayu tu 10 markah, akhirnya dia kosong. Apa makna dia tu? 10 markah je. Mari kita tengok balik mula ABN. Sekali lagi, atas ni boleh pilih nama sekolah. Pilihlah sekolah masing-masing. Ni Tanah Merah eh. Ni jauh kan? Bila kau klik tu dia jadi jauh. Jadi cara nak rapat dia, pergi sini. Ni dekat sini ni klik. Kemudian tuan-tuan pergi dekat garis yang pertama tu, double klik yang akan rapat. Cuba try. Klik nama sekolah kau dulu. Pula dah. Dia elok pakai mouse tu tuan. Ada mau buat kebik mau. Lagi nampak hujung-hujung tu. Kau tekan sini. Ni sini. Tekan sini. Tak, dia jadi hitam. Kemudian kau pergi pada barisan nombor satu. Dia bertukar kesa dia jadi campur. Dah berkelip. Dia apa? Jadi dah. Kombinasi sejarah BN. GG. Urut G yang pertama tu untuk sejarah. Urut G yang kedua tu untuk BN. Maknanya gagal sejarah, gagal BN. Jadi untuk ladang kerela, pada TOB yang gagal-gagal ni 9, belah jadi 8. Maknanya baguslah. Ada tu. Betul tak? GL ni gagal sejarah, lulu BN. Satu tiba-tiba tu bit 7. Maknanya sejarah tak lagi. GT ni maknanya gagal sejarah, tak hadir pula BN. Pula. Tak ada sejarah juga tu. LG ni lulus sejarah, gagal pula BN. Pula. Yang lulus ialah LL tuan-tuan. Inilah. Jadi untuk ladang kerela 61, 67, 64.
Jadi tak konsisten gitu. LG lulus sejarah tak hadir BN, tak ada CJ. TG tak hadir sejarah, gagal BN, tak ada CJ. TL tak hadir sejarah, lulus BN, tak ada CJ. XX tak ada markah. Jadi kalau kita nak tahu siapa ke 8 orang manusia ni, ni 8 ni kan, kau hanya perlu klik nombor 8. Oh, ya, tak apa, tak ada. Hantar senarai, calon-calon kau yang tak ada. Ada kan? Ada lah kan? Pasal tahun 2, pasal tahun 2 BPD boleh hantar orang ke, nak tengok. Kita bimbang budak ni hadir masa besi. Ketar 3, ketar BN 2, 5 ketar. Kena hadir ke 5 kertas. Baru layak dapat CJ. Kalau dia hadir ketar 1, dia dapat markah penuh. Dia dah yakin dia dah lulus kan. Dia tak mari ketar 2, tak ada CJ. A. Bilangan A yang didapat oleh subjek oleh murid-murid kita. Kalau 6 ni 6A, 5A, 4A, 3A, 2A, 1A, 0. Sekolah Tan Sri Muhammad Yaakob, pilih nama sekolah kau. Tan Sri Muhammad Yaakob pada TOB tak ada 7A. Pada U1 tak ada 7A. Pada U2 keluar 2 orang. Klik atas 2 orang ni kau akan dapat nama budak tu. Ha, 2 dah calon kau yang hebat, bukan straight A tapi banyak A. Dia sakit kau tak kan? Sekarang ni kalau tengok sekolah kau, dia macam-macam A ada ni. Ada 6 A, ada 5 A. 6 A dah ada 3 orang, 5 A dah ada 8 orang, 4 A dah ada 18 orang. 4A ni tuan-tuan berdasarkan pasti mak 40. Kalau lah pasti mak 30, aku rasa dia akan jadi 6A. Ha, kita fikir lain pula. Dia 70 lah. Ha. Dah. Jadi kita fikir macam tu. Jadi budak yang kosong A. Kosong A walaupun tak ada A kan. Tak semestinya dia teruk. Tengoklah, rajin-rajinlah klik benda lah ni. Tengok, klik, tengok, klik, tengok. Tu tujuan kita bagi benda lah ni supaya kau klik, tengok. Takut kau terlepas pandang. Yang ni adalah bilangan A. Sebelah sini, bilangan G pula. Pula. Cerita lain. Tanah Merah 1, 8G, 7G, 6G, 5G, 4G, 3G, 2G, 1G, 0G. Cuba tengok budak 8G, ni ada seorang kan? Eh? Tapi dah tak ada dah masa you 2. Maknanya kau dah baiki dia. Dah baiki, dah datang tengok dia dah baiki kan? Tengok klik-klik siapa tu? Ha, tengok budak ni masa TOB. Walaupun banyak G, nombor satu sekali kita klik, kita nak tengok ada harapan tak dia dapat CJ SPM. Walaupun dia banyak G, kata-katakan dia ada 7G, tapi dia ada CJ. Tak guna kita ada banyak A, tak ada CJ. Maknanya BN sejarah dulu lah kan? Okey, kita tengok 7G, 3 calon, klik. Tengok markah sejarah, tengok markah BN. Ada harapan ke tak? Kau tengok ada harapan tak? Sejarah ada, okey. Ada harapan kan? Ha, maknanya budak ni walaupun banyak G, dapat CJ. Ha, yang tu yang kita nak tengok. Ha, saya bagi tuan-tuan lihat nombor-nombor. Ini ni file KPI murid. Tuan-tuan jangan kacau apa-apa sini tau. Pasal ni adalah analisis tadi, dia membaca data ni. Tuan-tuan boleh pilih sekolah. Contohnya, pilihlah Ladang Kerela. Dia ni akan memberi maklumat tentang setiap calon. Ni contoh Ahmad Pakeri ni. Nampak? Apa markah dia masa TOB, U1, U2 sampai ke belakang-belakang.
ni result dia. Dia ada berapa B, dia ada berapa C, dia ada berapa. Tiga kali berturut-turut. Data ni, tuan-tuan jangan kacau. Data ni kau boleh klik-klik. Data ni kau jangan kacau. Kau kacau ni jahanam dengan diri. Data ni tidak not really. Ha. Okey, kita rehat kejap. Okey, sekali lagi tuan-tuan boleh pilih nama sekolah. Tapi saya nak terangkan apa makna dia ni . Ni adalah data bagi keempat-empat sekolah yang ada kat sini. Yang warna kuning ni adalah grade untuk sejarah pada U2 hari tu. Yang warna biru ni adalah grade bagi BM. Jadi kalau budak nombor satu ni budak ni, dia punya sejarah A, dia punya BM A. Kalau kau klik ni, kau tahu dah siapa dia budak ni. Tak? Itulah maksud dia lah, petak-petak tu. Kalau nombor 5 ni maknanya BM dia A minus, sejarah dia A. Yang kita nak tengok ialah barang ni. Ni barang tak berapa. Barang ni kalau kau tengok baik-baik, sejarah dia G tapi BM dia A. Cuba tengok barang kau ada ke tak? Cuba maknanya tak. Ada 6 orang tu maksud dia? Gitu? Ni budak 6 orang ni, sejarah dia G tapi BM dia A minus kan? Kalau kau klik nombor 6, Nak bahasan tegu tadi. Kalau kita ambil sekolah tanda merah? Ya, tanda merah 2. Tak masalah itu.